Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning children. Okay, I hope you always fine. Halo, selamat pagi anak-anak. Guru harapkan semua dalam keadaan baik. Firstly, I will introduce myself. My name is Mrs. Waripa. In Fogrid, I will be your English teacher. Oke, pertama-tama Bu Guru akan memperkenalkan nama Bu Guru, Waripa. Di kelas 4 ini, Bu Guru akan mengajar bahasa Inggris. Oke, for today we will study about greeting and parting. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang greeting and parting. Greeting artinya adalah sapaan. Sedangkan parting itu artinya adalah ucapan perpisahan. Di antara kalimat greeting and parting, salah satunya yaitu yang pertama good morning. Good morning itu artinya selamat pagi. Setelah good morning itu ada good afternoon. Good afternoon artinya selamat sore. Nah, selanjutnya ada good evening. Good evening artinya selamat malam. Setelah good evening itu ada good night. Good night itu artinya selamat tidur. Selanjutnya yaitu selamat tinggal, artinya goodbye. Sedangkan sampai jumpa itu bahasa Inggrisnya adalah see you. Ya. Untuk menanyakan kabar dalam bahasa Inggris menggunakan how are you? Bagaimana kabarmu? Dan jawabnya yaitu I am fine. Saya baik-baik saja. Ya. Pelajaran hari ini tentang greeting and parting Bu Guru cukupkan sampai sekian. Silakan dipelajari kembali, dihafalkan dan dipraktekkan agar anak-anak lebih menguasai parting. Maaf, greeting and parting. Goodbye. See you.